Pemirsa, Jalan Nasional Bandung Cirebon kembali amblas, tepatnya berada di wilayah Cirekitomo, Kabupaten Sumedang. Kondisi jalan yang amblas tersebut memiliki kedalaman pada kiri kanan jalan sekitar 40 cm. Seperti inilah kondisi Jalan Nasional Bandung Cirebon yang amblas dengan kedalaman pada kiri dan kanan jalan sekitar 40 cm. Kendaraan dari dua arah yang melintasi jalan tersebut terpaksa harus merayap perlahan dikarenakan kondisi jalan yang masih belum diperbaiki, namun masih bisa dilintasi dari kedua arah. Petugas kepolisian dari Polres Sumedang memberlakukan buka tutup dari kedua arah. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi beban kondisi jalan yang amblas. Kasat Lantas Polres Sumedang AKP Yudiono menambahkan, untuk arus kendaraan dari kedua arah cukup lancar. Meskipun ada antrian kendaraan hingga 2 km dari kedua arah, namun tidak terlalu mengular panjang. Diki Guntara, Bandung TV.